Assalamualaikum, bersua lagi bersama kami, Sakura Cinta. Apa khabar semua? Kami harap apa semua sihat dan bahagia selalu. Okey, hari ini kami nak buat sambal belacan mangga muda. Okey, nak buat sambal belacan mangga muda ni senang je. Ni kami ada belacan, ada cabai, ada cabai besar merah, ada tomato setengah biji, garam, gula secukup rasa. Lepas tu, mangga muda lah. Kami dah bawa parut dah. Kalau abang nak cincang-cincang pun boleh. Dan kami tambah juga dengan sikit ayam asam jawa. Tu je lah bahannya. Okey, hari ni sambal belacan kami ni, kami nak blender je. Kalau hampa nak tumbuk, hampa bolehlah tumbuk cabai dulu, belacan dengan garam gula tu. Bila dah lumat semua, bubuh tomato. Bila dah semua dah elok lah lumat, baru buah ayam asam jawa campur dengan buah pelam. Tapi kami hari ni nak blender, jadi kami campur je lah semua sekali. Kecuali buah pelam tu. Okey, hampa semua, untuk ayam asam jawa ni, kalaulah hampa tak mau terlalu masam sangat kan, hampa boleh je ganti dengan ayam masak ni, tak ada masalah. Tapi kami suka kalau sambal belacan ni dia masam sikit, jadi kami campurlah dengan ayam asam jawa. Bila dah campur semua bahan dalam blender ni, lepas tu blender sajalah. Dah nama pun sambal belacan, nampak blender agak disat-sat je lah nah. Bagi dia kasar-kasar sikit, janganlah blender sampai halui. Biar dia nampak lagi lah cabai-cabai tu. Tekan je blender sikit-sikit-sikit lagu tu. Agak-agak dia dah jadi macam sambal belacan elok tu. Dah siap, mudah je. Ni dia pun tengok sambal belacan pun dah siap dah. Kok mana lah tahu kan, kok kita nak buat makan banyak-banyak. Kalau nak tumbuk pun jenuh juga kan. Mau nak hangat juga tangan. Jadi bolehlah blender. Bolehlah nak blender, nak buat sebesen pun boleh kan. Kalau buat sambal belacan lagu ni. Senang je. Lepas tu, terui je buah pelam hak muda kita parut dah tadi tu. Kalau hampa nak banyak, bolehlah bubuh lagi lebih banyak lagi. Dah siap dah sambal belacan mangga muda. Lepas tu kami campur sikit ni dengan limau nipis. Kami tak parah dah limau nipis dalam ni. Kami potong-potong je lagu tu, nipis-nipis lagu tu, bubuh je di dalam. Nak bagi dia wangi lah kan sambal belacan. Kena dah juga ada limau. Okey, hampa semua, ni lah rakan-rakan, sahabat-sahabat, saudara mara yang duk teman sambal belacan mangga muda. Ni satu hidangan lengkap yang insya-Allah sedap. Okey, hampa semua, siapa yang suka dengan sambal belacan mangga muda ni? Memang sejiwa lah kita. Pula ada ayam bakar, ada petai, ada daun ulam raja, ada kacang, ada terung. Alhamdulillah, nikmat yang tak perlu didustakan lagi. InsyaAllah memang sedap. Okey, apa semua, kalau apa suka dengan video kami hari ini, silalah like, komen dan share. Sebelum kami nak akhiri video hari ini, kami nak doakan abang semua sentiasa sihat, selamat, bahagia, dipermudahkan segala urusan hidup, dipermudahkan segala urusan rezeki, dikurniakan zuriat serta keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Dan buat sahabat-sahabat yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah puasa dengan penuh sabar dan penuh ketakwaan. Moga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey abang semua, sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.